Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Kober At-Taqwa, yang terhormat Bapak Kepala Desa yang sekarang diwakili stafnya, tidak lupa ibu-ibu semua dan bapak orang tua wali murid, tidak lupa adik-adikku sekalian yang mudah-mudahan hari ini bisa dilaksanakan acara wisuda atau pelepasan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara wisuda dan kenaikan kelas Kober At-Taqwa, dan mudah-mudahan pula acara ini ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Saya mulai dari minggu kemarin keliling diundang untuk menghadiri wisuda dan kenaikan kelas. Saya baru melihat wisuda dan kenaikan kelas ini termegah di Kecamatan Sukasari, di Kecamatan Compreng ini, Pak. Betul Bu, saya keliling kemarin beberapa hari, ya bukan berarti meremehkan yang lain, tidak. Hanya ini saya lihat termegah. Nah ini adalah hikmahnya tetangga, yang tetangga PAUD At-Taqwa dengan BUMN. Tolong dimanfaatkan kedepannya ya Pak ya, semaksimal mungkin. Maaf ibu-ibu dan bapak orang tua murid, saya sekilas ingin mengulas tentang PAUD. Barangkali ibu bapak orang tua murid di sini sedikit masih ragu tentang keadaan PAUD, bagaimana itu PAUD, bagaimana itu pembelajarannya. Tolong sekarang didengarkan sedikit, sharing ajalah. Bukan berarti saya ingin menggurui, tidak. Hanya kita sharing, saling mengingatkan. Terutama untuk ibu-ibu yang sering nganter, yang sering nganter ke sekolah, ini tolong didengarkan ya. Soalnya kalau nganter tiap hari, tahu seluk-beluk di sekolah. Masalah PAUD, PAUD ini adalah wadah Bu, wadah pendidikan anak usia dini ini adalah wadah yang di dalamnya ada SPS, satuan PAUD sejenis, ada kelompok bermain, ada TPA tempat penitipan anak, ada TK taman kanak-kanak, dan ada RA Raudhatul Anfal, itu dari Departemen Agama. Itu semuanya adalah PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi PAUD itu pendidikan prasekolah, pendidikan sebelum masuk sekolah dasar. Jadi saya sering mendengar, Bapak Abdi mah moal sekolah ka PAUD, bade KTK wae cina. Abdi mah moal KTK, bade ka PAUD pasuanda wae. Sama TK dengan PAUD itu juga, ya. Nah ini harus diluruskan, ya. Pasuanda abdi mah embung ka PAUD na, hayang KTK na wae. Itu sama-sama saja. Berarti lamun ibu nyuguhan bolu dina piring, hayang piringna jeung hayang boluna gitu. Jadi lamun gitu mah
Pak Suanda abdi hoyong bolu. Nah berarti Pak abdi mah hayang kakober anu bapak wae atakwa mangga. Ya. Jadi Pak Ude nyaeta wadah. Jadi di dalamnya ada kober, ada SPS, ada TPA dan ada TK. Nah itu Bu, ya. Kema lamun ditanya ulah Pak Baliut. Abdi mah hayang ka TK ongkoh, hayang ka PAUD ongkoh, ulah kema. Ibu putra ibu di mana sakolana? Di kober atakwa.